Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Otomotif 27 bersama saya. Kali ini saya mau berbagi video tentang cara mengukur gap ring piston. Bagaimana cara mengukurnya? Simak video ini nggak selesai. Namun sebelum lanjut, untuk teman-teman otomotif jangan lupa subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa share agar teman-teman yang lain juga tahu bagaimana cara untuk mengukur gap ring piston. Kita langsung saja untuk ke pengukuran. Adalah cara mengukur gap piston Uno 260 Ti. Pertama cleaner, terus ring piston masukin, itu dikasih piston yang sudah ada ringnya. Itu ditekan sampai ring piston ini mentok di bibir inner ya. Itu angkat. Nah, lalu diukur menggunakan puller. Batas minimumnya 0,15 dan untuk batas maksimumnya ini 50 ya. Ukur dari 30. Celah ini diukur ya. Nah, ini masuk. Itu tidak terlalu rapat. Harusnya 40 ya. Jadi kita coba 50. Tidak masuk ya, berarti ini layak untuk dipakai. Nah, untuk batas minimumnya 15 dan untuk batas minimumnya 0,15 dan untuk batas maksimumnya 0,50. Jadi ini cara mengukur gap ring piston Uno 260 Ti ya. Nah, teman-teman otomotif, demikian tadi proses pengukuran gap ring piston. Untuk teman-teman otomotif, jangan lupa like and subscribe-nya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.